Berarti kalau saya nggak mau bayar nih keamanan jatah preman, katakan mohon maaf ya, preman atau mafia atau gangster di sini, Kak Bang Antar sebagai jagger, kita nggak bisa bikin proyek. Nggak bisa, kalau seumpama Bapak telat aja bayar, sama saya seumpama Bapak udah bikin proyek itu. Mm-mm. Mulailah dari awal udah dapat berapa unit gitu ya, rumah. Itu macet, itu saya gempur, Pak. Loh? Saya gempur. Gempur gimana, Bang? Nah, terus kita kan justru beli tanah. Ini kan beli tanah. Ini kan contoh nih, saya beli nih tanah ini. Saya beli. Kan hak saya. Betul. Terus Bang Anton apa? Hak saya kan maksudnya saya ini kan jaga di sini. Ibarat jaga-jaga saya. Saya kan punya anak buah banyak di sini. Iya, paham, Bang. Tapi kan ini tanah saya beli. Masa Bang Anton yang jaga, kan bukan? Benar. Bang Anton jagoan. Tapi gini, Bang. Saya enggak peduli sama siapapun. Dan saya enggak takut, saya sendiri di sini. Terus sampean mau apa? Kan saya bilang enggak. Kan saya udah gini, kan saya udah bilang. Sampean enggak usah gini. Saya kan udah bilang. Mohon maaf nih, ampura nih. Mohon maaf. Enggak usah jadi jagoan di sini. Sekarang mau kamu apa? Saya belum bisa, Aki belum bisa ngebuktiin ke kita, benar nggak? Oke, siap. Oke, gini Bang, siapa tadi namanya? Tony. Tidur. Santai, relax. Ya, ini malu-maluin lo, Mas. Ya, pura-pura, Tony tadi pura-pura itu. Jangan bercanda, Ton. Ya Allah. Bukan bercanda, ini memang masuk alam bawah sadar. Ya, bukan bercanda, tapi memang siap. Ini pemimpin aneh banget, Mas. Yang ketua dulu. Ini masuk bawah sadar, kondisi bawah sadar, ya. Masa bisa sih? Nah, ini serius, Om? Iya. Semakin berdekatan, semakin lemas suara. Semakin lemas, semakin lemas. Nah, digoyang boleh. Mas Im? Jangan pura-pura, Om. Enggak, ini pura-pura, Pak. Ini sama Tony pura-pura ngerjain juga nih. Oh, enggak, beneran. Tonton. Im. Enggak bisa. Dia masuk bawah sadar ini, Mas. Satu lagi. Siapa? Aris. Enggak, Om. Boleh. Ini udah ngerti. Gampang. Siapa namanya, Mas, apa? Aris. Tidur. Lu. Sini, mantap. Lokasinya ini, Pak. Kita berhenti di sini ya. Ya cocok ini kalau di sini kayaknya nih. Oke, Pep, lampu matiin, Pep. Lampu matiin dulu, Pep. Nah, coba hadapin sana, Pep. Nah, gitulah. Aku tak turun dulu, Pep, ya. Siap, Pep. Hati. Bismillah. Santai aja, Pep. Kalau ada apa-apa santai. Siap. Jangan sekali-sekali keluar. Ya. Aku tak turun dulu. Mari tunggu sini ya. Coba tak telepon dulu lah. Kita telepon dulu aja ya. Kita telepon dulu. Bang Anton. Halo, selamat malam Bang Anton. Selamat malam ya, ini dengan siapa ya? Ya, Bang Anton, saya Dian Bang Anton yang kemarin telepon. Sorry, ini nomor kedua saya.
Saya Dian, yang kemarin saya mau ketemu sama Bang Anton. Ini saya di pertigaan, ada perumahan ini, pertigaan. Ini Bang Anton di mana sekarang? Saya tunggu di pertigaan, ada kayak perumahan kosong ini, masih kosong ini. Oh, saya lagi di tempat ini, saya ngondisiin anak-anak dulu ya. Oh, lama nggak Bang Anton? Saya mau ngondisiin anak-anak. Ya, sekitar 5 menit lah, sampai 3 menit, 5 menit, nyampe ya. Oke, siap-siap. Saya tunggu ya Bang Anton ya. Iya. Makasih Bang Anton. Oke. Siap. Yuk. Siap. Dia masih mengkondisikan. Ah, ini orangnya datang nih. Siap, Bang Anton. Waduh. Gimana kabar Bang Anton? Baik. Masya Allah, siap-siap. Jauh rumahnya dari sini? Ya, sekitar setengah jam lagi nongkrong sama anak-anak depan. Oh, setengah jam. Urusin anak-anak lah. Oh, siap, siap, siap. Iya, gini Bang Anton, saya kan dapat informasi dari teman-teman nih. Bang Anton kan yang megang wilayah-wilayah daerah sini. Iya, betul. Saya tinggalnya di sono Bang Anton, di Gunung Sindur. Oh, asalnya? Enggak, asli Jawa. Asli cuman Jawa. Saya ada rumah lah di Gunung Sindur sono. Lumayan lah, satu jam lah dari sini lah. Iya, jadi Bang Anton yang megang wilayah sini katanya. Terus, kalau ada apa? Proyek-proyek Bang Anton yang mengendalikan. Iya, saya yang megang semua. Ada proyek-proyek atau mobil masuk, saya yang megang di sini. Itu memang harus ada mintai uang, Bang. Ya, kalau itu minimal harus ada jatah kepada saya. Memang. Memang harus, itu diharuskan. Diharuskan ada jatah. Kan bukannya dia itu bikin proyek sebenarnya tanah udah beli kan. Betul. Iya, tapi kan dia harus fungsi punya keamanan. Oh, keamanan. Nah, kami di sini pasang anak-anak. Nah, emang kalau nggak ada keamanan, jadi nggak aman gitu? Iya, nggak aman, kacau lah. Namanya kan ini proyek lumayan besar lah ya. Iya. Lumayan besar. Harus ada keamanan. Berarti artinya kan, ya mohon maaf nih Bang Bang Anton, saya kan nggak paham ya. Artinya kan harus jadi preman, jadi di kayak dipala gitu dong mereka. Ya bisa dibilang kalau kata kasarnya seperti itu. Cuman kan kalau orang kampung bilang tuh saya jeger sini. Jeger sini saya. Bang Anton. Iya, jadi siap. Saya tuh disegenin sama orang gitu. Di sini ya? Iya, di sini. Jadi tapi yang turun tangan anak buahnya Bang Anton berarti. Iya, anak buah. Yang pukul setiap mobil atau apa itu anak buah. Oh, berarti kalau ada barang masuk gitu pembangunan itu harus bayar? Harus. Pusat. Harus. Bukannya keamanan kan ada polisi atau apa? Oh, itu lain lagi. Oh, itu disebut disebut kalau polisi itu disebutnya dia apa ya, wilayahnya aja. Kalau saya kan antar kampung. Oh. Gitu, wilayah kampung saya disebut. Oke. Iya Bang Anton, saya kan mau bikin proyek nih. Ini daerah sini ada apa? Lahan. Lahan-lahan nggak? Oh, lahan kosong banyak di sini. Banyak ya? Nah, saya mau bikin sih sebenarnya sesuai yang saya bilang Bang Anton itu tadi. Oh, boleh. Nah, tapi nanti itu gimana? Tetap saya bayar Bang Anton juga? Harus, itu harus. Ya kan udah kenal sama Bang Anton. Tapi kan kita juga butuh makan. Gitu. Ya iya sih, benar sih. Cuman, setidaknya ya kita kan udah kenal. Artinya ya benar sih butuh makan. Emang kalau gitu nggak ada kerja lain Bang Anton? Nggak ada, emang udah profesi saya seperti ini ya. Saya tuh udah dijulukin ibaratnya jeger di sini. Jadi kalau seumpama Bapak menginginkan membangun proyek itu ya harus melalui saya atau melalui orang-orang kampung. Nah, orang kampung ini yang disebut orang kampung ini itu anak buah saya. Ah iya gitu. Maksud saya. Oh gitu. Ya. Kalau kita enggak ngasih bagian enggak bisa. Oh, enggak jalan berarti proyek. Loh. Gitu, Pak. Gitu. Tapi kalau saya mungkin kenal sama Babinsa atau apa sih ini gimana? Ya bisa. Tetap Babinsa juga kan harus melalui saya juga. Oh gitu. Iya. Ya seumpama kan saya punya kenalan, kan saya banyak teman saudara diri kepolisian juga, dan ini gimana? Ya banyak Pak, di sini juga banyak yang begitu. Cuma tetap kan, bayar? Tetap bayarnya kan mengenai wilayah. Ya, sekarang ya. Bapak mempunyai saudara polisi. Ya. Dia tuh tercantum di mana wilayah mana dia tugasnya? Ya memang nggak di sini sih, ada di luar dari sini. Nah justru itu. Oh. Berarti itu udah lain bagian Pak. Oh gitu lain ya. Bagian. Enak ya. Berarti jadi jagger itu enak ya? Jagger itu istilahnya apa Bang? Mafia atau? Bukan mafia. Kalau jagger itu ibaratnya kalau kita disebut itu macannya kampung. Macannya kampung.
Oh, gitu. Preman kampung itulah. Preman. Oh, preman mafia gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sorry ya, maaf ya. Saya kan enggak paham, Bang Anton. Oke, Bang Anton. Siap. Berarti ada ya wilayah di sini ya? Ada. Saya sih kepingin bikin ya kayak perumahan juga sih sebenarnya. Cuman saya kepingin aman lah. Makanya saya langsung datang ke Bang Anton. Nah, biar nanti bisa ngamanin ketika saya bangun proyek itu. Gitu. Benar. Ini ngomong-ngomong yang saya mau tanyakan, ini Bapak dapat nomor saya dari siapa, Pak? Saya ada teman ngubungin, oh kalau wilayah daerah ini ada. Ini orangnya benar-benar memang yang megang sana. Gak ada yang berani sama dia, gitu. Nah, makanya saya langsung telepon Bang Anton, itu. Siapa namanya, Bang siapa, saya lupa ya. Intinya saya alhamdulillah, yang penting bisa ketemu. Sama, dari Gobar bukan? Oh, iya dari Bogor, daerah saya. Bener. Enggak, maksudnya dari si Gobar, anak buah saya, yang ngasih nomor. Siapa namanya, saya lupa julukannya Bang siapa, saya nggak tahu. Ya intinya dapat nomor dari beliau, ini. Oh ya, Bang Anton, udah lama Bang seperti ini? Ya, sekitar saya remaja menjalani hidup seperti ini. Mantap, berarti sudah berkeluarga juga ya? Udah, saya udah berkeluarga. Tapi anak buahnya Bang Anton banyak? Banyak, hampir tiap wilayah lah. Berarti Bang Anton gini ya, kan ketua nih di sini Bang Anton, ya kepalanya lah. Betul. Artinya Bang Anton sudah jarang turun tangan, mereka yang mengkondisikan gitu? Mereka, cuman paling kalau ada bos besar macam Bapak itu langsung saya kondisiinnya lah gitu. Jadi kalau anak buah saya nih adanya dia di lapangan. Di lapangan. Semua terkondisi di awal dari Bang Anton dulu? Dari saya dulu. Mantap. Berarti kalau saya nggak mau bayar nih keamanan jatah preman, katakan mohon maaf ya, preman atau mafia atau gangster di sini, Kak Bang Anton sebagai jagger, kita nggak bisa bikin proyek. Nggak bisa, kalau seumpama Bapak telat aja bayar, sama saya seumpama Bapak udah bikin proyek itu. Mm-mm. Mulailah dari awal udah dapat berapa unit gitu ya, ke rumah. Itu macet, itu saya gempur, Pak. Loh? Saya gempur. Gempur gimana, Bang? Nah, terus kita kan justru dibeli tanah. Ini kan, contoh nih, saya beli nih tanah ini. Saya beli. Kan hak saya. Betul. Terus, Bang Anton apa? Hak saya kan... Maksudnya saya ini kan jaga di sini, ibarat jaga saya. Saya kan punya anak buah banyak di sini. Ya paham Bang, tapi kan ini tanah saya beli, masa betul. Bang Anton yang jaga kan bukan? Bener, tapi kan harus itu diharuskan. Repot. Di atas tuh diharuskan. Repot juga. Oh gitu, saya baru paham. Saya seperti baru. Ini, kan kalau jatuhnya lancar yang kerja enak-enak aja lah. Oh. Ya kan? Kalau nggak lancar, di stop. Saya stop. Mantap ya. Saya stop sama saya. Jalan saya stop. Ya. Oke, Bang Anton. Iya, Bang. Saya ini, Bang. Mohon maaf. Di daerah saya itu sono ada terakhir itu ada berkelahi, ada salah satu korban, mohon maaf, dari Bang Anton ada yang dibacok. Berapa waktu kalau masalah lalu. ngebacok itu daerah manapun kemungkinan sudah banyak. Ya, yang terakhir itu, Bang. Yang terakhir maksudnya apa ya? Yang ini daerah tempat sekitaran Gunung Sindur tempat saya. Nah itu nggak tahu rebutan wilayah atau apa. Terus Bang Anton datang. Nah, itu teman saya. Ya seperti saudara saya yang dibacok Bang Anton itu. Masalahnya begini, yang saya bacok tuh sudah banyak. Paham. Memang terakhir waktu itu ada di Gunung Sindur saya bacok itu kalau nggak salah saya rebut lahan lah wilayah. Iya di situ. Ya. Tapi memang alhamdulillah dia nggak mati Bang, nggak mati gitu. Tapi ya ini mohon maaf nih Bang itu karena dia saudara saya bukan apa ya. Saya minta ya Bang Anton ini mau ketemu nih ya. Saya minta Bang Anton ya damai lah, minta maaf lah sama saudara saya karena ini. Urusannya juga menyangkut saya juga, jadi saya nggak enak. Waduh, saya kan banyak teman-teman preman di mana-mana, teman saudara lah, saudara Bang, termasuk Bang Anton sekarang jadi saudara saya. Tapi saya mohon dengan hormat baik-baik, Bang Anton minta maaf sekarang sama gini aja, Pak, saudara saya. Kalau emang dia kita disuruh minta maaf sama dia, saya kalau seumpama disuruh datang saya nggak terima. Saya selaku preman di sini, saya ketua di sini. Apabila dia mau minta kita ketemuan, dan Bapak ini apa urusannya ini?
itu nanya. Itu masalahnya saudara, masih saya anggap saudara saya, Bang. Gitu. Ya, saya dibilang saya enggak terima, ya bukan enggak terima, cuman sedikit ya enggak enak karena masalahnya ini bukan masalah ini. Dari pihak saya, saudara saya ini benar. Bang Anton posisi itu mabuk di sana, kemudian minta di sana sedangkan bukan kuasa Bang Anton, tiba-tiba langsung main bacok. Terus pergi aja. Berarti intinya begini, ente datang ke sini tuh apa namanya? Bukan untuk bangun proyek. Loh, saya memang ada niatan Bang Anton. Saya ada niatan bangun proyek. Sekaligus lihat Rohim, sekaligus mau ngobrol sama Bang Anton masalah ini juga gitu. Jadi double, ada tujuan double. Nah, saya minta Bang Anton, maksud saya ya minta maaf di sana lah. Gitu. Kalau sama saya enggak apa-apa, saya jemput. Sekarang ini saya di sini saya sendirian. Saya enggak mau. Ya apa kan bila emang dia ingin berdamai dia datang ke saya. Ya, kan Bang Anton Jagger, kan jagoan kemarin Bang Anton ke sana sendiri. Kalau jagoan kalau menurut saya wah, datang sendiri. Jadi saya antar nanti saya balikin di sini. Jatuh dong titel saya nyamperin. Ya enggak lah, kan kan saya minta tolong dengan hormat Bang Anton. Minta tolong dengan hormat, bukan tidak ada hormat ini. Saya minta tolong dengan hormat. Masalahnya ini jujur ini saudara saya Bang Anton. Saya ya. bukan saya enggak terima terus sombong terus apa ya. Intinya ente datang kemari masalah itu. Masalah yang kemarin saya baca. Itu yang kedua Bang Anton. Awal memang untuk ini apa saya bikin perumahan, mau bikin proyek gitu. Ya sedikit memang sedikit enggak terima lah Bang Anton karena bagaimanapun kan keluarga saudara saya. Jadi ada urusannya sama kamu sama saya tuh. Ya, sekarang ya ada urusannya seperti itu. Saya enggak maulah keluarga saya tercerai. Jadi kayak Bang Anton sudah apakah sudah punya keluarga lagi. Saya ini empati, Bang, melihat teman-teman seperti Bang Anton ini. Ya, setidaknya mudah-mudahan kedatangan saya kenal ini bisa Bang Anton bisa dapat hidayah dan ya bertobatlah, jangan seperti itu, Bang. Karena bagaimanapun mereka punya usaha loh, Bang. Kalau diminta-mintain seperti itu gimana? Kan sudah terorganisasi, ada tuh teman-teman. Ya sudah. Kan bisa cari kerja lain kalau seperti itu. Berarti kamu datengin saya ke sini cukup besar nyali Anda. Lah. Iya, cukup besar. Kan saya silaturahim bukan masalah kan besar. Kalau ke situ mah jalur preman, kepremanan. Kepremanan. Oh, maksudnya jadi saya campur urusan iya, tentang preman. Jadi Anda tuh datang kemari seolah-olah nantang saya kalau begitu. Ya nggak nantang, Bang. Nggak nantang, nggak ada nantang. Saya cuma minta tolong. Tapi kalau nggak, ya udah. Ya, saya cuma berharap Abang punya keluarga dan sebagainya. Usia juga bertambah. Saya dulu juga pernah lah hidup di jalanan, Bang. Tapi alhamdulillah saya dapat hidayah. Mudah-mudahan lah, Bang Anton juga dapat hidayah. Ya, tobat lah. Nggak usah seperti ini. Kan karena saya juga seandainya sekarang bikin perumahan aja, Kak, kalau seumpama saya tobat, Anda mau nanggung kehidupan saya sama anak-anak buah saya? Ya, kan gini, kalau anak buah Bang Anton kan bisa di koordinasi, artinya jualan atau apa hasil seperti itu buat jualan kan bisa. Ya mereka kan dapat uang dari saya. Ya masa selamanya seperti itu kan gak berkah, Bang. Keringat orang diambil dengan mudah. Ya, kan bukannya, bisa jualan apa atau apa. Ingat atau gimana emang udah ada toleransinya ke situ harus mengeluarkan jatah dia terhadap saya. Jadi Abang jagoan ya. Saya jagoan. Enggak usah sok jago, Bang lah. Ih, Anda nantang saya ya. Enggak, saya bilang aja enggak usah sok jago lah. Kalau jago cuma di kandang aja buat apa? Saya keluar kota. Barangan ngomong. Loh. Santai dulu. Jangan sendu-sendu saya. Saya bilang gak usah sok jago. Ya, karena gini, Bang. Sabar dulu gini. Di dunia ini yang jago kan hanya ayam jago. Setahu saya nih, kalau Bang Anton jagoan, oh, luar biasa berarti. Kalau Bang Anton jagoan, tapi gini, Bang. Saya enggak peduli sama siapapun. Dan saya enggak takut, saya sendiri di sini. Terus sampean mau apa? Kan saya bilang enggak. Kan saya udah gini, kan saya udah bilang. Sampean enggak usah gini. Saya kan udah bilang, mohon maaf nih, ampura nih, mohon maaf. Gak usah jadi jagoan di sini. Sekarang mau kamu apa? Jangan pegang seperti ini, jangan cari masalah sama saya. Jangan cari masalah, lepas ini. Takut. Saya gak takut, lepasin jangan seperti ini. Kalau jagoan, ayo. Jangan gini kayak anak TK.
bisa begitu, kalau bisa mukul kan kalau nganu bisa bacok kan nih bisa. Pukul pukul saya ayo ya. Ayo pukul ayo nggak apa-apa ya ayo pukul pukul tidur jaga keseimbangan tubuh jangan sampai terjatuh tidur santai relax oke dengaran suara saya dengarkan suara saya ya santai relax sambil mendengarkan suara saya nanti ketika kamu buka mata Bang Anton buka mata Bang Anton gak bisa apa-apa, nurut sama saya, gak bisa apa-apa. Dan menjawab jujur-jujurnya, tidak bisa bohong. Pikiran bohong hilang saat ini, sehingga Bang Anton santai, relax. Dengarkan saya ketika nanti buka mata, Bang Anton gak bisa apa-apa. Hanya bisa nurut sama saya, ngelihat saya, emosinya hilang. Dan tetap nurut sama saya, dan tidak bisa berbohong. Oke, buka mata. Duduk sini. Duduk aja. Duduk, santai. Duduk nyaman. Oke, santai duduk. Udah usia berapa, Bang? Usia udah 63. 63. Oke, sekarang jawab sejujur-jujurnya. Oke. Sudah rumah tangga? Sudah. Oke. Punya istri ya? Punya, Bang. Berapa istrinya berapa? Saya punya istri 9. Oh, 9. Dinikahi semua ya? Enggak. Enggak dinikahi. Oh, gitu ya. Berarti tapi Bang Anton memang preman di sini. Preman saya di sini. Banyak anak buahnya banyak ya. Banyak. Sudah pernah masuk bui penjara? Sudah 5 kali. 5 kali? 5 kali. Oh, kasusnya? Pembunuhan semua. Buset. Bacok berarti bacok gitu ya? Bacok tusuk. Oh, iya. Orang tua tahu? Orang tua tidak tahu. Oh, nggak tahu. Keluarga? Keluarga juga tidak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau Bang Anton masuk bui itu, terus mereka nggak tahu ya? Nggak tahu. Berarti nggak tahu kasusnya. Oh, gitu. Oke. Bang, bertobat. Oh, masih punya orang tua? Masih. Oh, masih. Masih hidup berarti ya? Bang, ini dengerin saya nih. Orang tua kita sejak kecil pastinya gak kepingin menjadikan anak, mendewasakan anak dengan kondisi seperti ini. Orang tua kepingin anak pasti menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Gak mungkin nyakitin orang dan seperti Bang Anton. Bener gak? Benar. Nah, coba ingat orang tua. Mumpung orang tua masih hidup, Bang. Mumpung orang tua masih ada. Kita bagaimana membahagiakan dengan cara yang berkah. Kalau seperti ini kan nggak berkah. Iya. Orang tua dikasih seperti ini, dikasih duit seperti ini. Anak, Bang Anton mau anaknya nanti ketika dewasa jadi seperti Bang Anton? Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak mau. Nah, pasti nggak mau, bener nggak? Benar. Nah, orang tua nggak tahu. Kira-kira kalau seandainya orang tuanya tahu gimana? Ya malu lah. Dengan profesi seperti ini saya malu. Malu kan? Oh, masih punya malu padahal, masya Allah. Malu berarti ya? Malu. Tetangga mungkin tahu. Oke, orang tua nggak tahu. Seandainya orang tua tahu, malu ya? Malu. Kira-kira orang tuanya sakit hati nggak kalau Bang Anton tahu Bang Anton itu kerjanya seperti ini? Pasti sakit deh, sakit hati. Sakit hati ya? Karena mendidiknya salah. Nah, itulah maksud saya. Mau bertobat nggak sekarang? Mau. Mau ya? Mau. Kalau Bang Anton mulai sekarang dan selamanya ketika Bang Anton melakukan sesuatu yang nggak baik, yang dimana menyakiti orang tua, yang dimana Bang Anton malak dan sebagainya, minum, mabuk dan sebagainya, secara otomatis Bang Anton akan mengingat orang tuanya, anaknya, istrinya, sehingga Bang Anton sedih-sedih-sedihnya sehingga gak jadi. Jadi ketika mulai sekarang dan selamanya, ketika nanti Bang Anton tersadar lagi, Bang Anton melakukan sesuatu yang dimana itu merugikan orang lain, malak, bacok orang dan sebagainya, Bang Anton tiba-tiba mengingat orang tuanya, anaknya, istrinya, dan Bang Anton sedih mulai sekarang dan selamanya. Jadi nanti ketika Bang Anton sadar lagi, Bang Anton selamanya biar tertanam di bawah sadar Bang Anton bahwa mulai sekarang Bang Anton ketika nanti melakukan sesuatu yang tidak baik, Bang Anton akan mengingat dan sholat, Bang. Sholat. Mulai sekarang sholat. Sholat ya. Ingat orang tua, kasihan orang tua. Ya. Oke, normal lagi, normal lama. Santai, Bang. Santai aja duduk sini. Bang,
Sudah lama kan seperti ini ya Bang ya? Sudah lama ya? Sudah lama. Bang Anton sudah pernah masuk Bui? Belum. Belum pernah? Belum. Sama sekali? Masa preman gak pernah masuk Bui? Pak, kepada takut polisinya nangkap saya. Kepada takut? Takut. Luar biasa. Punya orang tua ya Bang ya? Punya orang tua, punya. Anak punya ya? Punya. Istrinya berapa Bang? Istri 9. Istri 9? 9. Oh. Itu dinikahin semua? Nikahin lah. Masa gak dinikahin? Dinikahin lah. 9-9-nya dinikahin? Iya. Saya nikahin semua. Punya anak semua. Punya anak semua ya? Punya. Resmi dinikahin resmi? Resmi? Oh, resmi. Yakin? Iya. 9. Nikahin semua sama saya. Kenapa ketawa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mantep Bang, 9 mantep. Nah, orang tua masih hidup ya? Masih. Orang tua tahu enggak Bang Anton seperti ini? Tahu. Tahu? Tahu. Kenapa kamu ketawa? Enggak apa-apa, Bang. Keren Bang Anton, keren. Enggak apa-apa, keren. Oh, orang tuanya tahu ya? Tahu lah. Bang Anton, kira-kira kalau ngasih orang tua seperti ini duit ini, dari ini enggak apa-apa, enggak masalah? Saya bilang sama orang tua saya. Oh gitu. Iya. Siap. Ya saya doain Bang Anton bisa bertobat lah. Sholat nanti Bang, kasihan orang tua kan. Janganlah. Saya mau cari makan lewat mana kalau tobat. Oh gitu. Iya. Boleh Bang. Oh iya Bang Anton. Saya ini saya sedikit. Oke, tidur. Relax. Tidur, relax ya, santai, tetap dengerin suara saya. Jawab dengan jujur sejujurnya. Bang Anton punya pegangan enggak? Ada. Oh, ada. Oke, tetap tutup mata, santai, relax. Pegangan itu dari mana, Bang? Ada ini saya punya. Dari mana itu? Boleh saya lihat? Oh, boleh. Oke. Oh, selalu dibawa ini? Bawa. Oh, selalu dibawa. Ini dapat dari dukun paranormal? Enggak. Atau? Luar biasa. Ini untuk apa ini? Oh ini, siap. Ini untuk, wah keren banget. Keris ini. Ini untuk apa ini? Kewibawaan, untuk kebal bacok juga enggak ini? Ini kebal bacok. Berarti selama ini Bang Anton pakai, jadi jagger pakai ini ya? Iya, kebal bacok ini ya. Oh. Sama lari cewek, sama saya punya ilmu gelut. Oh gitu. Makanya nggak bisa ditangkep ya. Gitu. Terus kalau bacok-bacokan sering cepet ngilang gitu ya? Iya. Kalau nggak ada ini, gimana kalau kebacok? Bisa? Iya, kalau nggak ada itu ya berdarah saya. Berdarah. Masih pede nggak jadi jagger kalau ada ini? Masih. Masih pede. Nah terus kalau kebacok gimana? Ya nggak mempan kalau masih ada itu. Oh, tapi kalau udah nggak ada? Ya keluar darah lah. Oh, keluar darah. Berarti agak mikir juga ya kalau nggak ada ini ya? Oke, Bang Anton. Ini saya bawa ya dengan ikhlas ya. Saya bawa ya nanti udahlah. Bang Anton tobat. Ini saya bawa dulu ya. Jadi mohon maaf Bang Anton. Ini saya bawa biar Bang Anton tobat ya. Jadi Bang Anton udah nggak perlu ini. Dan Bang Anton tobat, nah, nanti buka mata, Bang Anton sadar lagi, dan kembali ke jalan Allah, ya. Oke, buka mata. Rame ya di sini, kawasan sini ya, Bang? Iya, jalan. Oh, ini kawasannya Bang Anton kan? Iya, ini kawasan saya. Oke. Siap. Oke, Bang Anton juga jadi jagger seperti ini, juga bawa pusaka. Enggak. Oh enggak pakai pusaka? Enggak lah. Beneran? Enggak bener. berarti? Enggak pakai? Enggak. Kalau Bang Anton pernah beradu gini, bacok-bacok kan, jebol enggak? Enggak jebol lah. Tapi kan pasti pakai pusaka berarti? Enggak, saya enggak pakai pusaka, orang saya tanamnya di daging. Oh mantep banget. Iya. Tadi enggak pakai ya? Enggak. Cimat-cimat gitu enggak pakai? Enggak. Oh, oke, siap. Oke lah Bang Anton kalau gitu, makasih banyak. Ya, saran saya Bang Anton bertobat, kembali ke jalan Allah. Enggak, saya enggak mau. Enggak mau ya, oke lah. Ya, oke.
Oke, okay. Ya mudah-mudahan besok masih ada usia panjang, ada kesempatan bertobat. Ya Bang Anton, dan ya mohon maaf saya kalau ganggu. Ya saya gini Bang Anton, saya silaturahim lah. Ya mudah-mudahan apa yang saya tanamkan di bawah sadar tadi, mudah-mudahan Bang Anton ingat nantinya setelah saya pulang. Mungkin saat ini Bang Anton nggak tahu, tapi mungkin lah mudah-mudahan lah. Dan saya boleh pamit, izin pamit, nanti kalau saya ada urusan ya, lagi saya telepon Bang Anton. Tapi nanti kalau seumpama jadi bangun proyek, siap. Saya ya. Oke siap. Oke siap. Oke nanti insya Allah lah ya. Nanti saya kasih nomor saya. Tadi udah tahu nomor saya kan? Bang Anton di telepon saya. Siap. Ya saya izin pamit ya Bang. Oke. Oke terima kasih banyak. Saya pamit dulu Bang Anton. Ya sehat-sehat Bang. Ya. Mohon maaf ya Bang. Oh, iya. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bang. Ya. Segera tobat. Alhamdulillah, Pep. Oke, Sri Samroso. Saya balik dulu. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya, selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilaku menjaga hidup ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Paskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik.